Ini nggak usah diayun seperti itu, kenapa mbak? Nggak usah diayun, nggak usah. Ya. Bang langsung. Oke. Gak pakai diayun, tak diayun. Karena saya kayak gini. Nah, coba kamu diayun kayak gitu. Terus gampang. Ya. Oke lor, kita bersama Mas Kacap Kabupaten Semarang. Mas Kacap yang masih latihan beliau nih. Dan ternyata beliau dulu pernah jadi atlet nih. Terakhir sama nih pertandingannya di Surabaya terakhir Mas ya? Terakhir tanding Surabaya? Surabaya Kejurnas. Ternyata pernah satu tempat pertandingan. Nah ini di sini bagus banget ini tempatnya. Jadi kita lagi di tempat di rumahnya Mas Kacap, Mas Wawan. View-nya keren banget ini. Sejuk. Ini sawah yang baru mau ditanam, lagi mau ditanam. Dan area sana pergunungan. Saya kalau lihat samsak gatel juga. Kita akan gerak-gerak ringan sama Mas Kacap ini. Pedas mas tendangnya mas ya, ini ternyata keras juga nih samsaknya ini. Keras mas. Luar biasa, pergunungan kelihatan. Dan anaknya pagi-pagi sudah jogging nih. Biasa pagi anak jogging suruh mas ya. Padahal tanya apa nggak sekolah, sekolah ternyata. Sekolah. Jadi sebelum jam 7 kurang seperempat. Sekolahnya dekat ya. Dekat. Jadi sebelum sekolah disuruh latihan dulu. Latihan, sedikit ringan. Nanam sak-sak baru. Ini makanan paginya disuruh latihan nih, ini luar biasa nih, jarang-jarang. Jadi adiknya lari ke sana rutin tiap pagi latihan. Saya tidak tahu.
Napas tidak bisa berbohong. Tapi ini keras banget ini. Napasnya lebih keras dari Samsak Padepokan. Karena punya sampingnya besar itu. Kalau yang itu isinya air, Mas. Air. Sudah sanggih ya. Yang ini masih air. Beratnya bisa diatur. Bisa dibawa kemana-mana deh. Napas tidak bisa berbohong. Sama mantan atlet. Lepas. Ini nggak usah diayun seperti itu, kenapa? Nggak usah diayun, nggak usah. Ya, nggak langsung angkat aja. Bang, langsung. Oke. Nggak usah diayun, nggak usah diayun. Coba kamu diayun kayak gitu. Gampang ya? Iya. Akhirnya jangan diayun, langsung aja semua. Dari sini langsung lurus. Der, nah. Pas aja. Dikit. Dikit, lepas. Jangan ditahan. Ini kendang itu lepas susimu harus siap. Jangan membelakangi lawan. Getengnya dari belakang. Depan-depan. Depan, belakang, coba depan. Kalau sparring biasanya punya dari belakang atau depan? Dari depan. Oh, dari depan, coba di depan. Dalamnya. Coba dua kali misal gini. Bapas! Bapas! Jangan turun. Jadi ketikanya dia bisa ngangkat terus. Tendang sekali, tapi belum turun, naik lagi baru. Ya. Nunggu dia ini ya. Udah balik nunggu ya. Dia ngayun. Push. 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 Jadi kalau tendang itu jangan buru-buru, tunggu dalam posisi lawan ini baru tendang. Tereng. Masih teng desa. Masih teng desa.
Nggih, sampun. Nggih. Naik. Nah, kita turun ya. Jadi seandainya kena gini deh, Pak. Iya, dia mengejar lagi kan. Kadang orang kan kalau udah ketendang dia pasti mau bales. Ya, paling kita bisa dua kali. Cepet deh kan tinggi. Mau pergi, pengen nanya ini kok. Oh, berapa? Pelan-pelan, aduh, makan kalem gua. Soalnya, bagaikun, jadi akan lah. Iya. Pernah. Individual matengin teknik yang kamu punya. Oke, yang ketiga mulai turun. Gimana caranya tiga tendangan stabil kekuatannya? Mas, gini. Siap. Ini kayak apel, apa-apa, habis. Deng, ini, nah. Deng. Deng, apakah? Yang enak sih sebenarnya di depan. Tapi kalau mau kuat, sebenarnya ada tarikan di sini lagi. Oh. Tapi kalau yang kedua kali, kita kan depannya. Karena takutnya langsung blok. Kalau di sini kan kita pasti mati tendangan. Tapi kalau dari awal sebenarnya nggak apa-apa. Yang pasti lebih kuat kalau memang ada jaring ayunannya. Tapi bisa diblok kalau kita pas posisi gini itu bisa diblok. Pak. Yang ini aman aja. Speed power. Ini samsaknya pedes banget kalau tendang, keras banget samsaknya. Ayo cepat. Sekarang ayo, tambahi. Daya tahan tendangan. Tambahi, jangan berhenti. Berhenti diulangi lagi 60 kali. Oh, 60 cepat, kali cepat, tendangan. Disuruh Mas Kacap 60 kali tendangan. Mulai lelah. Ayo. Berhenti diulang. Pulang. Sudah berapa itu? Berapa? Hah? 50. Ya, cepat. Ah, lemas. Sampai. Oke. Tapi anaknya nurut loh, dilatih bapak. Biasa susah nih kalau anak sendiri dilatih bapak tuh susah biasanya. Bacalah, jangan buat jogging ringan dek. Jalan atur napasnya. Oke, kita selesai latihan pagi lur. Ini sama di April sama Mas Kacap rutin katanya tiap pagi latihan. Nah beliau juga harus sekolah jam 6:30 ya. 6:30 sekolah, jam 4 pulang, tapi ya tetap itu harus pagi gerak. Ish, suasananya enak banget ya. Supaya tetap semangat latihan. Mas Kacap yang masih semangat latihan beliau nih. Mantan atlet soalnya.
sini. Masih keras tendangannya deh. Tapi ntar lagi stamina nya nggak kuat lagi tuh. Semangat Mas ya. Semangat.